Bismillahirrahmanirrahim. Detik-detik memulai bikin gede bangsa Indonesia di bumi Sriwijaya dimulai 3, 2, 1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dirgahayu Kota Palembang. Duduk manis sambil buka-buka sosmed, buka postingan wong sama jingok-jingok story wong. Berharap ada acara yang bisa mangdayat angkat jadi ke konten dalam rangka HUT Palembang. Alhamdulillah ada telepon dari dulu mangdayat, yaitu seorang jurnalis yang juga YouTuber Palembang. Infoin ke mangdayat kalau ada acara peringatan hari ulang tahun Palembang. Alhamdulillah berangkat kita. Tapi ternyata acaranya tengah dalu, yaitu nunggu jam 00 pergantian hari dari tanggal 15 ke tanggal 16. Ya sudah, dak papo, kita angkat. Dan akhirnya Mang Dayat meluncur ke acara yang berlokasi di Dapur Cinta. Tapi tidak mengecewakan, ternyata acaranya keren abis. Bertema untuk buat Palembang jadi mendunia, dihadiri oleh sejarawan dan juga seniman yang berkaliber nasional. Dengan acara puncak 16 detik menuju Palembang mendunia. Nah, Mang Cebice, seru kan? Cak mano keseruannya? Peh melo Mang Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jadi Mang Cebice, malam ini Mang Dayat lagi ada di Dapur Cinta. Nah, di sini kebenaran lagi ada acara menyambut HUT Palembang. Jadi memang tidak banyak acara di Palembang untuk nyambut HUT Palembang ini. Nah, alhamdulillah ada undangan di Dapur Cinta ini. Jadi kita ada acara Dewan Budaya, Dewan Kesenian kayak gitu. Nah, alhamdulillah acaranya rame, berjalan lancar. Cak mana ceritanya? Yuk, ikut Mang Dayat. Di tepian sungai musik, beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Sebelumnya Mang Dayat ucapin selamat hari jadi kota Palembang yang ke-1339. Mohon maaf yo Mang Cebice kalau ada perbedaan. Tahun yang Mang Dayat pake ini versi berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Begitu juga tanggalnya, yang Mang Dayat pedomi adalah tanggal 16 Juni, bukan 17 Juni. Untuk hal ini sabar, KG akan dijelaskan oleh sejarawan Palembang dari perspektif Sriwijaya. Sebelum kita lanjut, Mang Dayat info ke dulu ya. Apa dionian acara ini? Nama saya Andi Liso. Saya adalah salah satu panitia di kegiatan malam ini. Di kegiatan yang bertajuk 16 PAS. Ini sebuah acara yang intinya adalah diskusi atau sharing. Yang menjadi topik adalah seni dan budaya. Yang diupayakan gimana caranya supaya seni dan budaya Palembang itu bisa mendunia melalui gerakan 16 PAS. Sebenarnya tujuannya adalah yang pertama ini untuk merayakan hari ulang tahun Palembang yang ke-1338. Sebenarnya intinya itu sih. Jadi di usia Palembang yang 1338 kita ingin berbuat sesuatu. Para seniman terutama seni musik ingin berbuat sesuatu bagaimana caranya agar seni dan budaya Palembang ini bisa mendunia melalui kegiatan 16 PAS. Karena itu kita semua kumpul untuk berdiskusi, sharing gimana nih kira-kira jalannya. Gitu Mang Dayat. Nah, jadi lewat pertama adalah lewat Dewan Kesenian Palembang. Aku mengajak rekan-rekan ketua komite untuk bertukar pikiran, kasih masukan. Kemudian nanti ada sejumlah teman-teman dari komunitas, ada Gong Sriwijaya, ada DRDP, ada IBF, ada KPJ mungkin insya Allah datang, dan sejumlah komunitas lain yang dipercaya mereka adalah komponen seni budaya di Palembang, dengan harapan bisa memberikan ide kontribusinya. Semoga
muncullah 16 isu utama yang bisa kita kompilasi menjadi sumber-sumber gerakan inspirasi. Beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir. Cuman Mang Cibice, mantap kan acaranya? Sederhana tapi hikmat, bergelimpangan ilmu, iklim persaudaraan yang tinggi, dan juga didukung oleh suasana Sungai Musi yang terjingo elok melalui Dapur Cinta ini. Acaranya di Dapur Cinta yang lokasinya benar-benar di pinggir sungai, yang makin sip lagi disedio ke makanan bingen dari Dapur Cinta ini pastinya. Oke Mang Cibice, untuk nambah wawasan kita, simak dulu Cak Manunian kejayaan Sriwijaya kita. Palembang itu punya dua makna kalau dari sejarah. Pertama, Palembang hari ini, kota Palembang. Sesuai geografis politik, kota Madia dulunya, kota Palembang. Terbatas wilayahnya, berbatasan dengan Banyuasin, berbatasan dengan Ogan Ilir, berbatasan dengan Muara Enim. Nah, yang kedua, makna Palembang dalam arti luas. Mengapa? Palembang itu salah satu kota tertua di Nusantara ini. Dan mungkin bukan kebetulan, saya dengar tadi barusan dari pembawa acara, kita akan menyasar 6 poin ya, 16 poin. Nah, 16 itu identik juga dengan tanggal 16 nanti pukul 00. Karena di prasasti Kedukan Bukit sebagai teks proklamasi untuk sementara ini dipakai sebagai panduan teks proklamasi hari jadi Kota Palembang. Mengapa? Karena di prasasti Kedukan Bukit Sriwijaya yang berangka tahun 682 Masehi atau 604 Saka itu bertanggalkan 16 Juni. Sehingga hari ini nanti malam menjelang 00 itu adalah sudah masuk ke tanggal 16 Juni. Jadi hari jadi Kota Palembang sekaligus. Mengapa ini perlu kita ketahui bersama? Sebagai kota tertua di Nusantara hari ini, kita cukup prihatin. Simbol-simbol ketuaan itu sudah sulit kita pertahankan. Sebagai kota tertua, harusnya kalah tuh yang di Betawi, di Jakarta, kota tua, atau yang di Semarang. Karena kita tuanya ini bukan hanya masa kolonial, kalau mereka itu masa kolonial, kita ini Sriwijaya. Pada masa Sriwijaya, para ahli lebih banyak yang bersepakat bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya di Kota Palembang ini, di Kota Palembang hari ini. Mengapa? Ini bukan asumsi, tapi ini hasil kajian sudah seabad lebih. Sehingga kita cukup miris kemarin ketika ada asumsi katanya Sriwijaya itu fiktif. Sudah satu abad lebih diteliti para ahli dan faktual. Jadi fiktif itu sulit dibuktikan. Justru kita faktual. Pertama, prasasti Kedukan Bukit tadi sebagai hari jadi Kota Palembang sementara, karena belum ditemukan prasasti yang lebih tua. Kedukan Bukit inilah yang berangka tahun paling tua dari di antara prasasti-prasasti Sriwijaya. Mengapa dikaitkan dengan hari proklamasi? Karena teks di dalamnya itu pada tanggal 6 setelah 10 hari perlayaran Dapun Tahiyang dari Minanga Tamuang menuju Muka Upang itu 10 hari. Setelah dia 6 hari
berlabuh di kota Palembang ini, dia membuat prasasti Kedukan Bukit tadi dengan membuat wanua. Wanua itu diartikan rumah, diartikan tempat, diartikan wilayah. Nah, dari isi prasasti Kedukan Bukit inilah para ahli sepakat bahwa prasasti ini sebagai teks proklamasi Kota Palembang, kelahiran Kota Palembang. Jadi kalau kita hitung, tahun ini sudah ke 1339. Jadi tua sekali. Tidak ada kota di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang lebih tua dari Kota Palembang. Nah, ini tentunya menjadi poin penting ketika kawan-kawan musik menggagas sebuah gagasan yang katanya mau menasional atau bahkan mendunia dengan gagasan-gagasan ini. Mudah-mudahan dengan semangat kita sadari dan pahami bahwa kita kota tertua di Nusantara, dan Sriwijaya itu salah satu negara yang terpanjang masa kejayaan berkuasanya, 7 abad lebih, sulit mencari tandingannya di dunia ini yang sampai 7 abad itu. Kita hari ini Indonesia baru 75 tahun, mau ke 76, belum seabad. Nah, kalau 7 abad tentunya sangat panjang. Ini belum banyak digali, potensi-potensi kesriwijayaan itu belum banyak tergali. Mengapa? Karena ada banyak persoalan. Yang pertama, ada persoalan Jawa di luar Jawa. Seolah-olah kalau di luar Jawa itu lebih di bawah dibanding Jawa. Ada persoalan semacam itu dalam tanda kutip. Nah, untuk itulah gagasan kawan-kawan musik untuk memberdayakan diri dalam berkarya musik ini, terutama mensikapi masa pandemi ini, adalah gagasan yang perlu didorong dan didukung. Itu sebabnya saya sangat bersemangat, aku sangat bersemangat untuk hadir di sini, merasakan semangat kawan-kawan semua, bagaimana gelora semangat itu, sebagaimana yang telah ditunjukkan leluhur-leluhur kita dulu, mereka mendunia. Kenapa kita hari ini tidak mampu mendunia? Mampu, Pak, mampu. Maka dari itu, kita dengan gagasan-gagasan dan hasil diskusi ini, insya Allah akan dirumuskan, terumus poin-poin yang dikatakan tadi, 16 poin sesuai dengan tanggal 16, tanggal keramat dari hari jadi Kota Palembang di Prasasti. Perlu saya jelaskan, ini faktual, artefaktual 16 Juni itu. Tapi di masa pemerintahan Kota Palembang ini, ada pernah wali kotanya membentuk tim hari jadi Kota Palembang. Nah, oleh tim itu dirumuskanlah, mengingat tanggal yang disebutkan di prasasti Kedukan Bukit itu tanggal 6 setelah tanggal ke-10 masa pelayaran pada tengah malam. Menurut mereka, kalau sudah 16 berarti sudah tanggal 17. Namun itu baru asumsi. Kalau yang faktual itu adalah 16 Juni karena terpahatkan di prasasti. Selain itu, dasar pemikiran kenapa 17? Karena 17 itu bagi Indonesia tanggal keramat, 17 Agustus. Ya, mudah mengingatnya. Itu dasar pemikiran mereka. Sehingga hari ini sebagian besar pemerintahan terutama menggunakan tanggal 17 Juni itu sebagai hari jadi Kota Palembang. Harapan saya, kita sebagai orang yang bergerak di kebudayaan, salah satunya di kesenian ini, konsisten dengan tanggal 16 Juni.
karena di situ kita menggunakan fakta, bukan ada muatan-muatan ingin sesuai tanggal 17 keramat itu. 17 keramat itu kalau tanggalnya di bulan Agustus keramat. Iya. Kalau bulan Juni tidak. Enggak. Iya, tunggak. Basing Manggela. Ya, begitulah mungkin sebagai pemantik. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa menjadi semangat besar mewujudkan gagasan-gagasan besar juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Detik-detik memulai bikin gede bangsa Indonesia di Bumi Sriwijaya dimulai 3, 2, 1. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dirgahayu Kota Palembang. Dirgahayu Kota Palembang ke 1338. Lewat hari ini, mari kita tinggalkan kemarin kita yang berkubang resah. Lewat hari ini, mari kita kembali merenda waktu yang terbuang sia. Jangan bertanya lagi, esok buat siapa? Jangan bertanya lagi, esok punya siapa? Biar angin membawa kita, merangkak, menggamit mimpi, tancap jejak langkah, lunasi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala ali washabbi ajma'in. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul untuk bersimpu dan munajat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami dalam menyambut hari ulang tahun Kota Palembang merupakan pertemuan yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, dan yang Engkau kasihi. Sehingga pertemuan kami malam hari ini membuahkan hasil apa yang kami cita-citakan, yaitu untuk kemajuan generasi, untuk kemajuan bangsa, dan untuk kemajuan negara. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah malam hari ini sebagai tonggak sejarah para seniman, musisi Palembang berkumpul, berikrar bersama untuk berjanji untuk memajukan Kota Palembang sehingga menjadikan Kota Palembang sebagai kota dan budaya yang terkenal baik di seluruh Nusantara maupun di seluruh belahan dunia. Amin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan jalan dalam mewujudkan cita-cita dan ikrar kami pada malam hari ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bangsa Indonesia, Wong Palembang bersiap menggagas bikin gede bangsa Indonesia dengan program bertajuk 16 Pas, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikianlah video Mang Dayat, semoga bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini.
menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu